Yo yo guys, balik lagi di channel Dian Ray. Balik lagi di FIFA 23 Dian dulu Ray. Dari remote. Ya. Episode kali ini kita lagi-lagi main 2 pertandingan doang dan dua-duanya lawan West Ham. Ya. Yang satu di FA, yang satu di Premier League. Enggak, Carabao, sorry. Kok malah FA Carabao ya. Dan ya, gue juga baru tahu, gue baru sadar kalau ternyata tuh ada leg kedua gitu loh Carabao Cup-nya. Jadi masih bisa ke final nih. Ya. Yeah. Masih bisa ke final. Jadi ya training dulu. Boleh. Terus activities. Ada apa? Winning the stage of the tournament lah. Stay humble lah. Stay humble bro. Ya. Yeah. Oke, langsung aja play match. Ultimate 4 menit masih main di left back Duarte. Hah? Bentar, Duarte. Ini baru beli pemain lagi Arsenal. Oh iya baru dibeli lagi Duarte nih. Domingos Duarte. Oke. Okay. Ada lagi enggak pemain baru? Enggak, tidak ada. Ada nggak live meet itu yang baru gitu? Nggak ada ya? Nggak ada lo gila. Wow. Oke. Okay. Ya terserah deh. Langsung aja. Let's go. Kick off. Kick off. Play SDN Ray. Belum kick off. Ngegas banget. Belum ya? Belum. Nah ini dia Domingos Duarte itu tadi. Tapi yang disorot malah Dominic Calvert-Lewin. Ya ini dia. Ya ini. Betul. Genjutsu bubble. Semoga kita gak kena genjutsunya ya. Itu di dalam itu udah ada jurus-jurus ya tuh. Entah genjutsu kena mimpinya main di Man City. Mungkin kita kenanya main di Man City kali ntar. Atau tiba-tiba malah kemana gitu kan. Ke dunia mana ya kan. Ke dunia mana gitu genjutsunya malah. Malah bukan jadi main bola, ya kan malah jadi apa gitu, ya kan? Ini aja deh. Avoid loose. Kick off. Ini baru kick off, bro. Live from London Stadium. Oke. Okay. Baru buku mau ngomong, bubble udah hilang. Tapi efeknya, ya justru kalau udah hilang berarti efeknya udah kena nih. Terus si Lewin langsung salah passing barusan. Jangan-jangan dia kena genjutsunya. Pemain WSM itu temennya. Bahaya nih. Oke, Diandre. Gitu, bagus banget. Si Ramsdale, ya. Kurang cepet, bro. Marcelo. Enggak, Eriksen aja. Nah, Marcelo. Udah, maju. Gue tunggu di belakang. Player debut. Duarte. Nah, gue mau ngejokes tapi gak kepikiran jokesnya apa. Oke, Diandre. Masih Diandre. Aduh, terlalu. Iya, gue juga. Lagi-lagi baru sadar nih. Dua kali berturut-turut berarti ini kita lawan banyak istana. Sancet. Let's go. Gillette. Okay, Erickson. Ini kosong banget, bro. Win. Lama banget lu, Win. Capek-capekin aja. Lari bolak-balik. Nggak mau gue bagi lu, nggak. Bodo amat. Gue bales. Nggak ada bagi-bagi lu ya. Nggak ada. Muter-muter. Saka aja, mana Saka? Ah, Saka juga sih. Dan deh gue bales tuh sekali, abis ini reset kita, 0-0 lagi.
sama temen kok berantem. Nah sekarang boleh baru. Ah ini juga positioningnya salah. Gendal. Kayaknya mah jokes gue udah habis pak, orang ketemu SM mulu dari kemarin. Ya Windal, Windal Basudara udah kemarin ya kan. Apa lagi? Windal Sendal juga udah sering pak. Iya Windal Sendal di mana ya? Oh iya pasti Aston Villa. Ketemu SM kan udah pernah juga. Oke Saka. Maaf yuk. Jauh bener maaf yuk. Socek. Jilat. Sit bola sit. Tau bola gak lu? Jangan-jangan dia gak tau bola lagi. Oke okay. Oke. Dianre menggaret balkan diri. Matamu Gareth Bale kan diri. Gareth Bale shootingnya bagus. Maksudnya yang kayak lawan Bartra tadi, Bartra zaman dulu itu. Gak terlalu mirip sih. Eh gila, lu Duarte ngapain? Gak usah. Gak usah sosok bantu deh, gak apa dibantuin deh. Untung lu bantuin. Wah ada gila Man City. Asu Rodrigo. Ini sekarang Rodrigo ya. Odegaard, Jimenez. Abis ini siapa lagi? Lu udah kena FFP gak usah bikin gaya deh. Eh kok gitu? Di sini gak ada FFP sih. Dianre good. Itu Dominic. Let's go. Lewatin. Gue ngerti istana tuh tinggi ya. Istana tuh gede, tinggi. Tapi lu tendang aja, jangan ke atas sono gitu loh. Itu mah ngapain? Itu lu ngelewatin tujuannya. Marcelo aja bisa ngegolin Castel kemarin. Masa seorang Lewin yang top scorer Premier League, top scorer Carabao gak bisa? Top scorer Carabao gak sih? Socek. Sanchez. Oh my god. Itu lagi. Sini. Enggak, jangan, ntar lu. Nah, untung dia denger. Wasit bang. Sabar. Kalau sabar pantatnya lebar. Tapi kalau gue lihat sih pantat tadi Henry nggak lebar ya, jadi dia kayaknya nggak sabar gitu loh. Gitu. Ya. Yang pantatnya lebar tuh Sterling tuh. Waduh. Seksi kan. Makanya larinya begitu. Oke. Ya. Ini dia. Aduh, kuping gue gatel. Bentar. Asu. Aduh, kuping pagi gatel segala lagi. Jangan sampai kejebak. Oh, ya Allah. Ya Allah. Hampir untung aja gara-gara kuping gatel hampir kejebolan, bro. Good. Ya, abis ini lawan SM lagi udah tahu. Maju dong, siapapun. Marcelo, maju dong. Lo. Marcelo, nah, gitu bang, belakang lagi bang, yah, Marcelo, lolot, balik, Wisha, bukan, cakep, gak mau gue gak ngumpan ke Marcelo, bapuk. Ini keluarin aja. Nah, gitu Win. Ayo Win. Bahkan lagi Win. Mau nggak? Nah, kan. Lihat. Ini caranya ngegolin. Ke Eriksen. Gue nggak tahu cara ngegolin soalnya. Dianre. Oh.
kira masuk. Sumpah gue kira masuk loh. Moreno ya ini ya? Farsi. Tiga midfieldernya defensif semua. Kenapa gak mainin Diendre aja di capnya? Bagus. Memang gak kena, tapi itu ngalangin opsinya Kehrer, bro. Jadi, ya Allah, tolong, 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 tolong. Please, gol satu aja. Satu ya, satu. Satu. Gak usah banyak-banyak, satu doang. Biar seri, minimal. Minimal seri, minimal mandi. Siapa yang gak mandi? Gue mah mandi sih. Atau Marcelo kali yang mandi deh. Braithwaite gak mandi, Braithwaite. Eh bukan Braithwaite, siapa? Ini. Kok Braithwaite sih? Aduh gue lupa lagi namanya. Yang gak mandi gak keramas tuh. Aduh lupa lagi, Zielinski. Itu dia Zielinski, si paling gak keramas deh. Ya kan namanya Zielinski kan? Eh iya gak sih? Eh bukan Zielinski, cok. Broa, iya Broa, Zielinski mah di Union, Broa tuh yang nggak mandi, nggak keramas. Hey, ayolah. Makanya jangan ngomongin Broa, bodoh. Nah, ayo, Luin. Manusia tolol, Luin emang. Namanya otak dia itu. Lari ke lari. Ini mager banget. Malu sama Diendre, bro. Lu mah. Yang satu kejar, yang satu kerjaan lari-larian, bolak-balik, yang satu di passing nahan anjing, enggak mau lari. Sini enggak lu? Aduh. Lari sih lari, tapi enggak bisa main bola. Mampus lu. Enggak jatuh lagi asu. No. Kita balas di Premier League, kita balas di Premier League. Kita lihat nanti di akhir musim siapa yang juara Premier League ya. Lu masuk ke final belum tentu juara Carabao, West Ham ya. Mohon maaf nih. Lihat aja. Udah habis wasit bangsat. Anjing, dikasih 2-0. Su, aduh nih. Habis ngomongin Broa jebol 2. Aduh, kan berima kan tuh. Habis ngomongin Broa jebol 2. Memang keren. Broa. Enggak, ini gara-gara genjutsu bubble. Aduh, kayaknya gue kena genjutsu Broa sih ini sih. Jurusnya ya. Balik-balik, loh kok udah 2 gol gitu. Ini. Asu. Duarte. Oke. Enggak, literally abis ngomongin Broa langsung 2 gol, Pak. Sebelumnya belum ada, jebol-jebol. Lihat, dua-duanya menit 90. Ngomongin bro menit berapa? Menit 80-an, 70-an kan? Ya deket-deket lah. Asu. Akibat Broa. Udah mah beda universe, beda game pula, ya kan? Tapi pengaruhnya sama gitu loh. Makanya mandi. Minimal keramas lah. Aduh. Turnamen match loss, napsi. Iri ya lu. We just have to go again now. Iyalah, we just have to go again now. Masih ada FA Cup, bro. Carabao mah gak penting. Ya. Yeah. Lu kalau mau treble, gak juara Carabao juga bisa. Yang penting juara Champions League, Premier League, sama
FA itu. Lihat, masih peringkat satu kok di Premier League. Tenang aja. Aduh. Tak bukan. Kita lihat siapa yang nangis di akhir. Yah. Rugi kan, makanya jangan main binomo. Enggak lagi-lagi deh main binomo deh, enggak. Jangan ya. Penipuan itu. Main main Bitcoin, Dogecoin, jangan, enggak. Lu kalau mau investasi tuh di sini nih. Nih, residential property. Mainnya di property, bro. Kalau mau mau invest tuh. Jangan di Binomo. Di itu apa? NFT ya, NFT apa itu? Tidak. Udah langsung aja. Kenapa jadi ngomong investasi sih? Sok ngerti aja gue. Oke, langsung aja. Aduh, mainnya di London Stadium lagi. Ini sancet, pengen gue gencet sih, kan? Hampir gak fokus. Nah. Untung hujan, terima kasih hujan ya Allah. Terima kasih ya Allah, sudah bikin London Stadium hujan. Jadi gak ada bubble, fix, udah menang ini. Kita menang Arsenal ya. Minimal 4-0. Lo lihat. Eh, jangan-jangan ini airnya udah dikasih Genjutsu juga, wah. Dan ini hujan bikinan West Ham. Waduh, ini jurus baru ini. Jurus baru dari London Stadium. Aduh, bahaya ini. Atau jangan-jangan ini Genjutsunya. Padahal sebenarnya gak hujan gitu loh. Tapi di kita kena gitu. Kenanya hujan nih. Kan? Adalah lu win. Coba win. Coba lu punya otak gak? Gue mau lihat aja. Ya Saka aja gue punya otak. Lihat ngapain coba dipasin dia. Gue gak paham gitu loh. Padahal kemarin udah paham kan sama AI. Cuma sekarang gak paham lagi gue. Masalahnya kemarin kita paham kenapa gak nge-shoot kan. Ini kenapa gak dribbling gitu loh. Kalau gak dribbling gue gak paham. Kalau gak nge-shoot gue paham. Ini ngamen di sana semua sih. Nah. Tuh, Ben White-nya dribbling. Masa Saka gak mau dribbling? Karena kan jagoan Saka gitu loh. Ini lagi bego, Calvert-Lewin. Mendirilah. Pulang yuk, pulang. Asu. Itu Hanko loh, itu Hanko loh. Hampir jebol Hanko, hey. Waduh. Oke, sini bagi gue, itu gue playmaker nih. Gak ada Odegaard, gue playmaker bro. Ada Odegaard aja gue playmakernya. Gimana gak ada? Lihat Dendre, lihat tengah siapa? Ampus, West Ham. Gitu dong Saka, biasanya tiang dia begini. Bagus. Ngefek bro Genjutsu lu. Maaf nih. Baru percobaan kayaknya nih Genjutsunya nih. Biasanya kan bubble kan. Lagi eksperimen mereka ini. Cobain. Pakai cara baru. Berhasil atau tidak. Sepertinya lumayan berhasil. Manu Kone. Sesama. Harusnya tuh gue yang jagain sih. Tapi biasanya kalau udah berdua ngepres tuh biasanya dapet, Pak. Susah-susah ngegolinnya. Sebenernya gampang. Bisa nih 5 gol. Lu konek. Lu win. Coba. Mana win? Oke. Aduh. Susah itu dribblenya. Kontrolnya susah. Good. Tackle-nya biar mati. Nggak mati lagi.
run. Dendre run. Su. Hey. Buang. Aduh aduh jangan jangan jangan. Hey, hey, hey. Itu gue lagi di belakang banget, Pak. Ngasih offside, ngasih onside itu. Kalau enggak balik. Di. Di. Ini Marcelo pengen gue keplak sih bijinya. Lihat, larinya imut banget dia. Enggak, bentar. Marcelo, ya. Kamu larinya imut banget. Lihat. Lu bandingin sama Dendre. Ya Allah, imut banget larinya. Ih, lucu deh. Pen gua keplak, sumpah. Imut banget. Ya. Tau lah. Dia ini mentang-mentang gak ada saingan dia ini. Dia tahu kalau gua bakal main mulu dia. Aku kan bakal main mulu, gak ada Emil. Aduh. Ini Maguire susah banget dilewatin sih. Good. Coba sok atuh main bola sono. Pentau gue, pentau gue. Bisa gak? Erikson? Oke, hampir loh. Oke. Ya, udah. Mainnya sendiri sono. Gue mau jagain Marcelo biar gak macem-macem. Ngapain begitu-gitu sih Dendre? Genit banget. Satu sama, 0-0, 1-0. Yang mana cuma MU doang, sisanya seri semua. Oke, kick off. Babak kedua. Masa sosok ngatur Marcelo begini-begini apa sih? Banyak main. Baca bro. Kebaca sih kebaca tapi gak dapet. Wuh. Kok corner? Mana tadi udah dikontrol sama dia? Belum ya? Times guard. Cakep. Black. Anko, mati lu. Mampus. Mampus langko. Saka. Oke, Dendre. Oke, Maguire lewat. Power shot. Mati lu. Transfer confirm Joao Felix ke Chelsea. Oke. Okay. Ini dimulai sebelum itu loh. Apa namanya? Save-annya. Ya sebelum transfer window. Ya ini mulainya kapan? Oktober kali. Oktober 2022 kan? Oktober atau November ya? Oktober kan September, gue lupa. Joao Felix kan baru kan? Di sini Joao Felix dibeli Chelsea, oke. Okay. Menarik. Menarik pakai Q. Jadinya menarik ya. Yeah. Buset, sumpah bego banget, Pak. Ya jelas bukan salah gua dong. Bukan flanknya gua. Apa itu? Gua jagain si itu. Siapa Damsiar tadi ya? Siapa sih gua jagain? Buset. Tuh, nomor 7 Manu Kone lah. Apaan barusan? Tuh, udah gue jagain kan? Udah gue jagain banget. Makanya Windel nge-shoot. Karena udah saya jagain Marconi. Mantulnya begitu. Itu berdua ngapain aja sih? Luar tema Ben White, hah? Lu ngapain? Buset dah. Mafeo juga ngapain? Mafeo, hei, hei, hei. Mafeo. Ayo, sini gue bales. Sini gue bales. Sini. Sesama left back, sini gue bales. Ayo. Well, justru kebalik sih. Tadi Windel ngebales gue karena gue udah ngegolin duluan ya.
Waduh, Windal nih. Mau buy one sama gue nih, ya? Tentang sama life pack ya. Waduh, waduh, waduh. Sini Windal, sini, sini kita buy one sini. Enggak itu Saka aja. Sini Saka. Good. Kemana bego? Aduh, itu tengahnya dua orang tadi. Kenapa ke sono, Kuya? Mati lu. Su. Diganti mampus lu udah. Nggak usah main lagi Marcelo ya. Nggak guna. Itu Aziz. Apaan? Lah. Gua kira offset dia diem. Ternyata emang nggak bisa main bola. Bagus Abdel. Barella. Enggak gua ngambil tadi. Mau dikasih aja. Nah, itu enggak minta tuh. Mafia, oke Mafia. Jangan bawa pulang, jangan bawa pulang. Saka. Shoot. Ajis, Ajis, aduh. Nama lu Indo banget tapi pakai Z. Jadi keren gitu. Buset Mafeo ini. Mafeo lu jadi apaan? Bentar. 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 Bentar nih. Ya. Oh. Kayak Arteta dengerin gua ngomong deh. Mari-mari kan ngomong kan. Luwin, lu mending jadi right back aja deh. Bener tuh jadi right back lagi deh. Terus Mafeo jadi striker. Anjing. Arteta, Arteta. Bang, lu sih mainnya muter-muter, ngobrol mulu. Enggak, ini emang timnya tolol gitu. Enggak kayak di awal musim, enggak beda ini, beda Arsenal ini. Ini bukan Arsenal yang gua kenal. Pelatihnya ya banyak macem. Luwin jadi right back apa? Hey. Emang macem-macem ini pelatih lo. Enggak bisa enggak ada lu nyalain gua enggak. Ya mungkin beberapa kali ya banyak juga sih. Cuman kalau nggak muter-muter tuh nggak bisa bro. Kalau lu diemin, nggak gue bantuinnya tuh nggak guna. Gimana nggak gue bantuin gitu, ya kan? Lihat nih gol nih. Mau gol nggak? Anjing mau gue air. Ya, itu salah gue. Tapi ya kalau nggak nyerang, ya nggak gol. Sama aja. 4-2 kalah juga, 3-2 juga kalah, sama aja. Kalau tadi nyerang bisa aja 3 sama kan? Ah udah. Udah habis sit, udah sit. Udah habis ya. Ini USM ini emang udah berhasil. Lu genjutsu lu berhasil. Tuh lihat. Kemana ya Duarte? Boleh resign dari Arsenal gak? Boleh gak? Boleh gak? Gue udah kesel sama Arsenal nih. Gue mau cabut.
Siapa? Eh bukan. Enggak, ini iseng aja sih. Enggak, aku pengen tahu aja. Ada enggak? Pengen tahu aja. Well, belum tentu juga diterima sih sama Arsenalnya. Bisa jadi ditolak kan. Nah, tuh. Bentar, rumornya Fikayo Tomori mau ke Arsenal. Bentar. Oh, well, ya di turn down juga sih, nggak mau dijual. Ya nggak apa-apa juga. Emang sebenarnya ya ngetes doang aja tadi. Ayo, kalau Tomori beneran dibeli, oke, gue bisa nyaman. Yes! Yes! Gitu dong, eh. Dianri diincar Chelsea. Wait. Bentar. Chelsea enggak sih, kita di peringkat 1 sih. Ngapain mendapat Chelsea? Pokoknya mereka peringkat 3 sih. Bentar, Chelsea kan justru yang right back-nya sedikit ya. Tapi enggak lah, enggak usah. Dari Arsenal ke Chelsea, London. Wait. Bentar. Asu Chelsea, cok. Dan ini pertama kalinya diincer tim beda beda warna. Biasanya kan ada merahnya, merah putih. Ini full biru, bro. Full biru, darah biru sekarang. Hah? Eh, gue masih kayak sih. Oh, ini edit player. Enggak, gue mau lihat Chelsea main siapa. Kalau enggak salah Chelsea yang justru right back sepi kan. Aduh, ya masa iya langsung pindah ke Chelsea? Kita uler banget sih, baru 6 bulan di Arsenal langsung pindah ke rival. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, ternyata Emil Smith Rowe ke Chelsea, bangsat. Plot twist. Ya Allah. Pusing. Aku pusing, ya Allah. Pusing. Pusing. Tapi ada Reece James. Sat. Billy, Kepa, Kante, Sterling, ya. Tadi kan habis ngomongin pantat lebar ya Sterling ya. Terus di cerita Chelsea ini kayaknya emang denger sih FIFA sih. Oh ya, Chilwell juga, ya Allah ini. Woi, ini sulit sih. Ini sulit sih kita tembus sih. Enggak, tapi feeling, enggak. Entah kenapa gue feeling ya kalau kita dateng ke Chelsea. Di antara Chilwell, Reece James, Kante, Sterling itu dijual ntar. Misalnya Isak, Renato, wah, nah, dan Delik juga. Entah kenapa gue feelingnya Delik bakal dijual kalau kita datang. Oh fuck. Iya, gue baru inget Joao Felix juga tadi dibeli Chelsea, anjing. Ini Enzo Fernandez, bukan kan? Namanya E. Fernandez juga soalnya. Bukan dong. Bentar, berarti left back-nya Grimaldo sama Chilwell doang. Ya kan? Iya. Terus right back-nya cuma Reece James doang. Wah, ini tim balance sih. Ini tim balance banget, Pak. Left back 2, right back nggak ada, cuman fokus mbak. Nah, ini Chelsea timnya balance banget sih. Aduh, udah gue berhenti di sini deh. Silahkan kalian komen ya, gue tunggu. Bukan gue, gue tunggu, kalian juga harus nunggu kayaknya. Makanya nonton Barca Karim buat episode 7. Episode 7 apa 6 sih? Di antara dua itulah. Atau bahkan 8. Gak tau lah. Biar tahu alasannya kenapa. Ya. Ini Chelsea timnya. Aduh. Ini bagus banget, Pak. Dan kita bakal ketemu Emil Smith Rowe. Sohib kita, sahabat kita yang
Emil tuh ngerti banget sama gue. Urusan defense tuh dia paham banget lah. Walaupun kadang ya namanya juga sahabat suka bantem ya. Urusan menyerang tuh gue kesal sama dia. Gue benci banget sama dia. Cuman urusan chemistry kita punya banget lah. Buat kalau gue maju dia defend gitu. Dia udah ngerti banget gitu loh. Dia sangat rendah hati ya. Emil Smith Rowe nih. Tapi bangsatnya pindahnya ke Chelsea. Hey, ceritanya di telepon nih, di Andre. Sini temenin gue anjing. Ya, terus gue ngomong lagi, lu ngapain pindah, tai gitu kan. Sekarang bimbang nih. Wah ini bimbang banget sih. Waduh, tidak. Fuck. Pelatihnya masih Tuchel ya? Gajinya juga lebih gede lagi. 140 juta pak. Hey, saya butuh money bro. Namanya juga pesepak bola itu kerja ya, bukan hobi, kerja. Jadi butuh duit. Waduh, tapi masalahnya Tomori. Ntar nih Tomori pindah ke, tapi Tomori doang mah apa, gak ada rasa bro. Tapi waduh ini 90 sih di ratingnya pak. Ya tapi gak, mohon maaf nih. Mohon maaf ya. Nih lagi-lagi nih. Iya gue ngerti Tomori 90 rating sih. Tapi Tomori sama Jimenez sama Klostermannya dijual ya. Astagfirullahaladzim. Gak sumpah gue benci sama Arsenal. Gue benci sama Arsenal. Gue benci sama semua tim yang gue masukin. PSV, Arsenal, Fulham apalagi. Fulham tuh paling tai menurut gue. Pas banget lagi dari tengah. Terus Rantep. Benci banget gue. Kenapa? Setiap gue dateng pasti teman-teman gue tuh pada dijual gitu loh. Pada diusir-usirin. Kenapa? Entah kenapa. Apakah Dienry ini emang virus? Gue gak ngerti sih. Gue gak ngerti. Tapi bentar, gila stats gue. Enggak, stats dia ini gila banget dah. 28 asis pak. Lu pada kerja gak sih ngerayain? Barella, Saka, lu pada bengong semua ya? Kenapa gue yang asis 28 biji? Gila. 28. Baik bener. Ya udah, kalian komen lah. Pindah ke Chelsea apa enggak gitu. Kayak kerjaan di Henry pindah-pindah doang deh. Kayak banyakkan pindahnya daripada trofi. Bentar. Coba cek my career. Berapa trofi kita? Satu. Klub udah lima gitu. Gila, Ibrahimovic banget. Trofi minim tim banyak tapi Ibrahimovic trofinya banyak sih. Nah, pokoknya gue enggak bakal pindah kalau Barcelona dan Man City. Udah itu aja. Dua itu aja. Tapi kalau Arsenal, Chelsea, bahkan Chelsea nih, misalnya kalian setuju, udah Chelsea pindah bang. Pindah. Gaji banyak, temen juga bagus-bagus ya kan. Dybala bro. Joao Felix, Nkunku ya. Terus bentar, tapi midfieldnya siapa ya? Jangan lupa midfield bro. Kalau midfield tuh sampah, ntar kayak PSG tuh. Depan, belakang bagus, tengahnya kayak kerupuk. Mana sih Chelsea? Kayak kelewat mulu dah. Nah, tengahnya Kante, Kovacic. Ya, tapi tengahnya gembel banget anjing. Renato Sanchez. Ya, tengahnya gembel banget pak. Enggak deng, ada Frankie. Enggak, dah, fix, pindah. Pindah lah. Setuju ya, setuju sih. Udah. Ayo Chelsea, tapi enggak apa-apa. Gua tunggu komen kalian. Ya. Jadi silahkan komen ya. Ini plot twist banget sih. Gua enggak expect bakal terjadi sih. Gua expect padahal di Arsenal bakal lama loh. Iya, tapi gua expect juga enggak bakal dijual-jual pemain bagus ya, bangke. Emil, Odegaard, stay kan. Klostermann, Jimenez, stay. Paling kalau dijual 1-2 lah. Oke, Jimenez deh, terus diganti Ben White. Oke, make sense ya kan. Ini Odegaard dijual, terus Emil dijual, nggak beli siapa-siapa, malah beli Tomori sama beli Ben White.
sampai beli Duarte. Lu tol petolol gitu loh. Nah, Arsenal, Arsenal. Ya Chelsea peringkat 3 sih, peringkat 3 sih. Iya, tapi di UCL dia di mana? Entar dia di UCL enggak? Main di UCL enggak? Chelsea. Tuh, ada noh. Lawan Sevilla. Dah. Yuk. Pindah. Ntar FA Cup Pak, di mana dia FA Cup? Ntar kita lawan West Ham lagi. Enggak dong. Well, kalau kita pindah ke lawan West Ham sih. Ntar. Nyari apa gue dah? Di FA Cup. Ada nggak Chelsea? Oh, tuh Chelsea lolos. Tapi Carabao nggak ada sih. Hah? Carabao final Southampton West Ham. What the freak? West Ham-nya peringkat 16. Southampton 3 bawah, gila. Wah, ini finalnya random banget. West Ham Southampton apaan? Dah. Komen, sekali lagi komen ya. Jadi udah, kita akhiri sampai sini. Thanks menonton. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. See you.